lagi di Dreambox Indonesia Weekend. Sekarang saatnya kita kembali bermain. Yang ini lebih seru karena kalian harus menebak. Kita mulai permainannya. Ini dia Action Box. Di Action Box ini bakal ada sketsa, adegan yang menceritakan sesuatu. Nanti akan kita stop dan setiap tim akan kita berikan soal untuk menjawab kira-kira hal apa yang akan dilakukan berikutnya. Sudah siap semuanya? Ya. Pertama kita akan bermain dengan tim Kocak Terus. Silakan, ini dia aktor dan aktris Bollywood. Selamat datang di Dream Fitness dan saya sebagai instruktur di sini. Kalau kata pantun main tenis bareng orang ceking, cakep. Saya instruktur fitness yang paling good looking. Yeah. Bang, ya, Bang, ya. Instruktur nih. Ya, saya mana mau daftar. Lanjut, Bang. Ada enggak, enggak. Saya ini bukan sebagai hairdresser. Sembarang pelatih. Cakep. Ini pelatih dah sertifikatnya. Cakep. Pelatih bukan sembarang pelatih. Cakep. Ini pelatih dah sertifikatnya. Iya. Pelatih bukan sembarang pelatih. Udah. Saya ngasih tahu bukan bantun. Oh. Oh, sini ada sertifikatnya. Bisa dilihat dari penampilan saya. Sebelah sini bisep, sebelah sini trisep, sebelah sini kasep. Iya. Orang bilang cabe-cabean. Bentar, masalah gue cabe-cabean. Iya, gue juga bingung. Eh, lu lihat dong badan gue harusnya tomat-tomatan. Tapi gue sadar, agak mungkin mau daftar fitness di sini. Iya, boleh. Di sini yang daftar lengkap. Serius? Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang siang ganteng, malam cantik. Ya? Saya boleh daftar nggak? Oh boleh. Soalnya saya lagi ada masalah, Pak. Masalah? Saya ada masalah naik berat badan kayaknya, Pak. Tapi badan saya nggak menggemuk, Pak. Cuma ini aja nih, jari telunjuk saya kayaknya agak gemukan deh. Lihat deh, Pak. Yang masalah telunjuk doang? Iya, telunjuk doang, Tapi Pak. Tapi kok nular kemana-mana? Nggak sih, ini mah biasa aja, Pak. Cuma nggak tahu kenapa jari aja. Itu yang... namanya kamu kena penyakit ain. Ada-ada aja kamu. Coba saya lihat, Bu. Maaf, dari ya? Sini, Bu. Ya. Saya mau nanya satu nih, Bu. Kenapa? Ini badan orang apa badan usaha? Ini banget dong, badan orang. Nah, kalau Ibu mau daftar, silakan untuk stop. Nah, itu. Tuh, pakai begitu lagi kakinya. Ya. Oke, pertanyaannya. Apa yang akan diminta oleh Kimau untuk syarat pendaftaran gym dari Mimin? Ini cluenya. Ada dua kata, kira-kira apa yang akan diminta Kimau untuk syarat pendaftaran gym? Ayo, kita ada waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Harus sudah ada jawaban. Oh iya, iya. Bawahnya data. Bawahnya data, DATA. Ayo, 3 detik lagi waktunya habis. Ada jawaban? Kita anggap tidak ada jawaban, waktunya habis. Kita lempar ke ngakak abis. Kira-kira apa yang diminta Kimau untuk syarat pendaftaran Mimin? Nah, tuh. Ya, tadi sih dapat bisikan dari nenek saya yang di opname ya. Ya, ayo cepat. Ya, langsung. Foto dulu. Ayo. Action. Kalau mau daftar, Ibu silakan untuk menyerahkan foto diri, Bu. Oh, itu, Pak. Foto diri. Jadi kalau bisa, Bu, Ibu ngasih pas foto, Bu. Jangan pas main. Ya, emang. Lanjut, action. Foto diri. Ini, Pak, saya bawa foto saya, tuh. Pak. Ini, Pak, tuh. Oh. Mas, ya, editannya kasar banget. Ini mah pakai filter. Iya. Biarin aja saya cantik pakai filter daripada cantik pakai duit laki orang. Iya. Iya. Langsung aja, Bu. Ya. Di sini kita berbicara masalah biaya. Iya, Pak. Biaya kira-kira berapa ya, Pak? Oh, di sini bukan per hari, bukan per bulan. Jadi? Di sini fitness kiloan. Laundry. Telur bukan beli baju. Jadi deal ya. Siap. Ya. Sip. Sekarang kalau Ibu ingin mengecilkan badan, ya, saya akan mengambil sesuatu.
Sekarang waktunya bermain dengan ngakak abis. Pikirkan baik-baik. Kira-kira apa yang akan diambil oleh Kimau? Lihat sama-sama, ini dia soalnya. Clue-nya, itu clue-nya. Barbel. Itu apa sih namanya gitu? Bukan, yang jelas bukan BRB aja. Barbel. Barbel, kita kunci jawabannya. Ya. Siap, apakah betul? And action. Ada macam-macam alat, Bu. Ada macam-macam, ada bola, ada skipping, dan kalau untuk mengecilkan badan kayak ibu, yang pasti itu harus adalah barbel, Bu. Oke. Stop dulu. Kita harus kasih hadiah. Kita punya tiga pilihan amplop. Ini kita harus rembukan. Ada merah, hijau, dan oranye. Musyawara. Karena kita hobi warna biru. Enggak, gue hijau, gue merah. Gue oranye. Gue merah. Semua dah. Ini salah satu anggota tim yang ngarang. Apa pilihannya? Merah. 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 Silakan dibuka, liatin ke kamera. Kan gue ngerti juga apa ya? 75 juta. Rp750.000. Kita akan masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini rebutan. Okay. Yang tahu langsung tekan tombol. Oke, pelan-pelan nih. And action. Nah, pakai barbel, Pak. Barbel sini macam-macam, Pak. Ya, ada barbel besi, ada barbel plastik. Nih, angkat besi, angkat besi. Pak, saya kemarin angkat besi dapat duit. Hah, serius, Pak? Saya angkat besi, saya kiloin dapat duit. Itu bisa lagi. Ada apa lagi, Pak? Saya olahraga. Sekarang kamu untuk mengecilkan badan, kamu angkat ini. Oh, angkat ini, Pak. Oke. Siap, ya, Pak. Satu, dua, tiga. Stop! Yang tahu langsung pencet tombol. Kalau kita melihat ekspresi dari Mimin, kira-kira apa yang dirasakannya? Siap? Ini clue-nya. Yang tahu pencet. Nih. Ngakak abis. Pak S nih. Ayo, 10 detik. Kesel. Siap? Iya, kita mulai lagi. Action. Untung kamu udah kayak gitu. Pak, lu kenapa, Min? Pak, Min, lu kenapa? Pak, Min, ini jawaban, Min. Kenapa lu? Depannya Kak kan? Ke apa, Min? Keram. Keram, Pak. Waduh! Kabur aja. Lah, orang keram ditinggalin. Itu pa, apaan tuh? Pak, saya ditinggalin mulu kayak mantan. Sayang sekali tidak ada yang berhasil mendapatkan hadiah tambahan. Oke, tidak ada yang berhasil mendapatkan hadiah tambahan. Padahal masih banyak amplop, masih banyak Pandora Box yang bisa saya bagikan. Sayang sekali, tapi kita akan lihat di babak berikutnya seperti apa. Ngakak abis sama kocak terus, coba minta semangatnya dulu. Kita akan melihat keseruan sesaat lagi. Karena akan menentukan siapa yang berhak melaju untuk 50 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia. Weekend!